أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Maksudnya, wahai Bani Israel, kenanglah, ingatlah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu daripada umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, jadikalah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, zuriat keturunanku, pemimpin-pemimpin dan ikutan-ikutan. Allah berfirman menjawab, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Ayat ini mengulangi sebutan berkenaan Bani Israel. Surah Baqarah yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, di mana adanya kabilah-kabilah Yahudi yang ramai, Bani Nadir, Bani Khurailah, Bani Qainuqa dan kabilah-kabilah yang lain. Mereka berhimpun di situ menunggu kezahiran Nabi akhir zaman yang disebut di dalam kitab Taurat. Disebut oleh Nabi-Nabi Bani Israel, bahkan ada pendedahan, disebut nama pun Muhammadim, Muhammadim, ditambah mim di belakangnya dalam bahasa Ibrani. Diterangkan tanda-tanda Nabi dan Rasul itu. Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman yang dilantik itu dilahirkan berkaum Bani Israel, bukan daripada kaum yang lain. Kerana mereka berbangga dengan bangsa Yahudinya, dengan keturunan dan bakanya. Bani Israel, anak cucu Israel, Israel Nabi Yaqub alaihissalam,
merekalah anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Yakni keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Keturunan nabi-nabi. Bila Nabi Yaqub berhijrah ke Mesir dengan 12 orang anaknya, setelah beberapa ribu tahun munculnya ratus ribu manusia daripada keturunan Nabi Yaqub, dikenali dengan bangsa Yahudi ataupun Bani Israel. Mereka adalah keturunan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam, sebagaimana bangsa Arab daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah Ta'ala telah menyebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu asalnya daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berta'aruf, berhubung setelah berkena di antara satu sama lain, bertolong-menolong dengan ilmu, kebolehan dan tenaga sesama manusia. Sesungguhnya yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Allah Ta'ala tahu berkenaan diri kamu dan urusan kamu. Kemuliaan bukan terletak pada baka dan keturunan. Dengan sebab cucu Nabi, zuriat Nabi, keluarga Nabi, tetapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keputusan Allah Ta'ala. Diturunkan Quran, Surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah supaya didengar oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Bagaimana dasar yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan nabi-nabi di zaman dahulu, termasuk nabi-nabi Bani Israel. Walaupun beberapa hukum syariat berbeza kerana keadaan masyarakat yang berubah. Hukum berbeza kerana keadaan berubah. Ada yang tetap, yang tak berbeza. Adapun rukun-rukun iman sama saja. Beriman kepada Allah, khusus beriman kepada hari akhirat, beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, sama. Maka ayat ini baca kepada orang Yahudi di Madinah supaya mereka dengar dan mereka masuk Islam. Hanya segelintir saja yang masuk Islam, Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya radhiyallahu anhum yang masuk Islam. Ramai tak masuk Islam kerana degil, berbangga dengan baka dan keturunan. Sebelum ini sudah ada dua kali ya Bani Israel. Sebelum ini 2-3 kali disebut sekali lagi, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmat yang telah aku beri kepada kamu, datuk nenek kamu, dilantik jadi nabi dan rasul, ulama-ulama cerdik pandai jadi raja yang adil, ada juga yang zalim. Ini kurnia Allah pada kamu, wahai Bani Israel, ingat. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku lebihkan kamu daripada kaum yang lain di zamannya. Allah Ta'ala menurunkan Rasul dengan tanda-tanda mukjizat, dan Allah menyelamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun dengan mukjizat tongkat Nabi Musa AS. Dipukul laut menjadi lorong-lorong,
air naik menjulang macam gunung, di tengah-tengahnya kering. Ini luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala boleh buat segala-galanya. Kekuasaan Allah. Dan Bani Israel tahu cerita laut dibelah, dijadikan lorong-lorong. Ini kekuasaan Allah. Dan sebab itu mereka kena percaya juga mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj dan lain-lain. Apa yang manusia tak boleh fikir dengan akal, Allah Taala boleh buat. Ingat wahai Bani Israel, nikmat yang aku berikan kepada kamu, di antaranya ialah menyelamatkan kamu daripada kezaliman Fir'aun, dilantik Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan aku lebihkan kamu daripada orang-orang yang lain. Kalangan kamu ramai Nabi-Nabi, Anbiya, ramai pemimpin-pemimpin. Malangnya Nabi-Nabi sebahagian dibunuh, ulama-ulama ramai dibunuh, yang baik-baik dibunuh ulama-ulama. Nabi-nabi, manusia pilihan Allah juga dibunuhnya. Ini nikmat Allah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'aha syafa'atun wa la hum yunsarun. Dan jagakah diri kamu dengan rasa takut akan satu hari, iaitulah hari kiamat, hari yang dibalas mengikut amalan masing-masing. Iman dan amal yang saleh, seseorang tidak boleh melarikan diri masing-masing dengan amal dan dosa masing-masing. Tak boleh tukar ganti, tak boleh tukar ganti kecuali dengan izin Allah. Tak boleh memberi syafaat, tolong menolong antara satu sama lain, malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat diketahui oleh orang-orang Yahudi. Mereka tahu adanya hari kiamat, berlakunya hari kiamat. Disebut dalam Quran, dalam ayat yang kita baca ini, macam disebut dalam kitab Taurat, menandakan Quran daripada Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Kamu kena ingat, kalau kamu tak takut kepada Allah Ta'ala, walahum yungsarun, mereka yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, yang tak menunaikan kewajipan, tak ditolong oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tolong pada hari kiamat. Wahai Bani Israel, dibaca ayat ini oleh Nabi SAW, didengar oleh orang Yahudi, peringkat awal, diizinkan mereka berada di Madinah, tak dipaksa masuk Islam. Dia buat piagam Madinah, perjanjian Madinah, perlembagaan negara Madinah. Dimasukkan dia dalam perlembagaan, dia sebut dalam Quran, dia benarkan orang Islam berkahwin dengan orang perempuan Yahudi. Siapa lelaki pun boleh kahwin dengan perempuan Yahudi walaupun dia agama lain. Dengan musyrik tak boleh, orang murtad tak boleh, tapi berkahwin dengan perempuan Yahudi boleh. Tapi makruh, tak dinafikan. Menandakan ada persamaan. Ini kena sedar. Makanan-makanan orang Yahudi boleh dimakan. Kita pergi ke negeri Eropah, di Amerika, kalau kita makan orang Yahudi, dia semeleh, boleh makan semelehan dia. Hukum di mana? Quran kata begitu. Tak dengar, dah ada ngaji. Ini kena faham. Ini untuk menarik orang Yahudi kepada Islam. Dia semelih macam kita, semelih macam kita juga, tak makan babi macam kita. Cuma orang Kristian menyeleweng daripada agama dia. Kristian makan babi, ada Kristian, banyak Kristian makan babi, Yahudi tak makan babi. Dan sebab itu mereka yang duduk di negeri orang putih tak ada masalah masuk di kedai-kedai Yahudi. Di mana perkara ini sepatutnya dipahami oleh orang Yahudi. Dan Nabi kita Muhammad SAW bergadar dengan orang Yahudi, berhutang dengan orang Yahudi, ada muamalat untuk mengadakan hubungan dengan mereka
di Madinah supaya mereka tengok dari dekat apa dia Islam. Wahyu-wahyu yang diturunkan, diturunkan hukum qisah, diturunkan hukum hudud, sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat, menandakan persamaan agama Allah, kecuali beberapa hukum syariat yang diubah dan dipindah kerana masa sudah berubah. Dimasuk dalam piagam Madinah, mereka duduk di Madinah, dan disebut wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Dan ingatlah apabila Allah menguji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimah, lalu Ibrahim menyempurnakan kalimah-kalimah itu. Setengah ulama, jumhur ulama baca wa idh ibtala Ibrahim. Ada ulama membaca wa idh ibtala Abraham. Ini bacaan juga. Dibenarkan bacaan begitu, tak salah. Abraham ataupun Ibrahim. Hari ini orang Eropah sebut Abraham. Dalam kiraat Islam pun ada Abraham. Ha? Ibrahim. Dua bacaan. Boleh baca. Tak ada salah. Ha? Kenapa kata Ibrahim ini? Bahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab. Orang Arab, orang Yahudi sebut Ibrahim. Orang Eropah sebut Abraham. Ada ulama membaca wa'idhi betala Abraham. Ingatlah bila Allah menguji Ibrahim AS. Tuhan menguji Ibrahim AS dengan beberapa kalimah. Beberapa kalimah. Kalimah ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama menghuraikan huraian yang panjang. Apa perintah-perintah ini? Panjang dalam kitab tafsir. Ada ulama menyatakan perintah supaya menegakkan tauhid dan menolak syirik. Tegah di atas tauhid, sanggup mengorbankan diri, dicampur dalam api yang besar yang dinyalakan. Ia pengorbanan Ibrahim AS. Allah Ta'ala menyelamatkannya dengan mukjizat. Tak angus, selamat Ibrahim, dicampur dalam api oleh Namrud dan pengikut-pengikutnya. Setelah Ibrahim menentang syirik, termasuk menolak ayahnya sendiri yang musyrik, dihalau oleh ayahnya, Ibrahim terpaksa berhijrah, meninggalkan keluarga. Ayah dia boleh pilih sama ada mengikut agama syirik ataupun mau tinggal, jangan hudud dengan aku. Ibrahim tinggal ayah dia. Ini pengorbanan. Itu kalimat. Allah Ta'ala menguji Ibrahim supaya membina Kaabah. Setelah pergi ke Palestin, dia suruh bina Kaabah. Pergi ke Mekah, bawa anaknya Ismail dan isterinya Hajar, ibu Ismail, kena letak di situ. Bila pergi tengok, tak ada manusia langsung, tak ada air langsung, tak ada orang, tak ada air, pohon kayu pun tak sanggup tumbuh. Macam mana nak letak sini, nak makan apa, nak minum apa? Tapi ini perintah Allah. Perintah Allah. Bila Allah Ta'ala perintah, buat. Allah Ta'ala tahulah nak buat macam mana lepas dari itu. Kerana keyakinannya kepada Allah, Ibrahim sanggup meninggalkan anaknya Ismail dengan ibunya Hajar di Mekah. Tempat tak ada orang langsung, binatang pun tak sanggup hidup. Kering nak hidup macam mana? Allah Ta'ala boleh buat selepas itu. Kuna ma'ayu khabilah jaruhum. Setelah Ismail boleh berjalan, bercakap-cakap dengan ayah dia, tiba-tiba Tuhan wahyikan melalui mimpi, suruh Ibrahim semelih anak dia Ismail. Suruh semelih. Mimpi yang sangat dahsyat. Mimpi seorang Rasul adalah wahyi. Mimpi orang biasa boleh banyak-banyak syaitan. Kalau mimpi semelih anak, kita tak boleh. Itu syaitan. Suruh tak boleh ikut. Syaitan. Ibrahim, dia tahu ini wahyi daripada Allah Ta'ala. Dan anak dia pun beriman dengan Ibrahim. Ini wahyi daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh semelih, semelihlah. Setelah bersedia dengan pisau yang tajam, takut gelepoh, ikat tadi. Kemudian kalau takut
Tak datang hati jangan tengok. Ismail kata bila letak pisah dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Itu hanyalah ujian daripada Allah untuk mencoba sejauh mana Ibrahim memperhambakan diri kepada Allah. Allah Ta'ala suruh apa pun kena buat, termasuk suruh sembelih anak. Suruhan yang sangat dahsyat untuk menguji Ibrahim alaihissalam. Itu termasuk di dalam kalimat perintah Allah. Perintah meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, kemudian mendirikan Kaabah, meninggalkan anak isteri di bumi yang kering. Diperintah mendirikan Kaabah. Mendirikan Kaabah. Buat Kaabah, buat. Tujuan apa buat Kaabah? Buatlah, Tuhan suruh pun kena buat. Tak boleh kalau tak tahu tujuan nak buat macam mana? Buat Allah je. Ini bukan dia. Bila Allah Ta'ala suruh, kena buat. Ini keikhlasan Ibrahim kepada Allah SWT. Sama ada kita tahu hikmat, tak tahu hikmat, setengah orang tu nak ikut kena tahu dulu tujuan, kena tahu hikmat. Kalau sama kita bolehlah, kalau dengan Allah Ta'ala tak boleh. Sama ada kita tahu hikmat, tak tahu hikmat, tahu tujuan, tak tahu tujuan, tahu faedah, tak tahu faedah, tetap kita kena ikut perintah Allah Ta'ala. Walau sakit macam mana pun, ikut perintah Allah Ta'ala. Ada orang dia bahas ikut maqasid syariat. Apa makna maqasid syariat? Tujuan-tujuan syariat. Tuan hukum syariat ini ialah maslahah. Mendatangkan maslahah. Semua hukum Allah ada maslahah. Kalau tak ada maslahah, Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala tak larang. Ulama membahagikan maslahah itu tiga. Maslahah mu'tabarah. Maslahah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Macam Tuhan suruh Ibrahim sembelih anak dia Ismail. Masalah apa di sini? Tapi Allah Ta'ala dah tetap, kena ikut. Allah Ta'ala perintah supaya berpuasa, lapor. Masalah apa? Allah Ta'ala suruh, lapor, laporlah. Allah Ta'ala suruh pergi ke Mekah, pergi haji, habis piti. Apa masalahnya? Masalahnya tetap ada, kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Kena najih mughallazah, sama kena ubah seluk. Pasal apa ubah seluk? Pasal apa? Kena ubahlah. Masalah dia, kita tak tahu. Ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Masalah mu'tabarah. Ada masalah yang mulghah, masalah yang dilagahkan oleh Allah Ta'ala, dibatalkan. Umpamanya masalahnya nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Mekah, nak pitih ke Mekah ni, dah buat mana? Rapok bank, rapok kedai orang, ambil pitih orang, acun dengan pistol, ambil pitih. Tujuan apa? Masalah nak pergi Mekah. Masalah ni mulghah, dilagahkan oleh syarak. Tak boleh melakukan perkara yang haram, tak diizin. Di sana ada masalah yang tidak ada penetapan dan tak ada lagu, tak ada nak. Ini boleh bincang, boleh bincang. Ini perbahasan. Ada setengah orang zaman dulu ni nak pakai maqasid syariah belaka sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu salah. Ini kena faham. Ibrahim menunaikan perintah Allah, suruh sembelih, mendirikan Kaabah, tak tahu tujuan, buat sehingga sesat. Lepas tu Tuhan suruh panggil manusia menunaikan haji. Wa azin pinnas. Suruh manusia menunai haji. Siapa dia nak dengar? Tak ada orang seorang di Mekah. Tadi bukan telefon, tak ada apa. Mikrofon tak ada, tak ada. Suara mentoh-mentoh gini. Suruh Ibrahim. Ibrahim naik atas bukit Qubais. Menyeru manusia supaya datang beramai-ramai ke Mekah. Hari ini orang pergi seluruh pelosok dunia berimpun di Mekah. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ibrahim menyempurnakan kalimah-kalimah itu. Menunaikan kalimah itu. Setengah ulama mengatakan perintah yang berkait dengan dirinya, iaitulah bersunat, berkhutan, sunat. Termasuk dalam kalimah ini. Cabut bulu ketiak, gunting misal, uruhkan janggut, cukur bulu hari-hari. Siapa begitu? Kerak kuku. Ibrahim menunaikan perintah ini.
daripada perkara yang besar hingga perkara yang kecil. Ibrahim menyempurnakan perkataan ini. Perkara wajib, perkara sunat, perkara nak membersihkan diri. Semua ulama mengatakan mandi, basuh, buang air kecil dan air besar dengan air. Ibrahim menunaikan perintah itu. Dia ajar Allah itu masuk dengan kalimat fa'atammahunna. Lalu Ibrahim menyempurnakan kalimat itu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah Ibrahim menyempurnakan kalimat itu, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau Ibrahim imam kepada manusia. Imam dengan makna pemimpin, bukan imam sembahyang, imam nikah ni. Imam pemimpin dalam semua urusan manusia. Aku jadikan engkau Ibrahim imam linnas, para manusia seluruhnya. Lantikan secara langsung daripada Allah Taala, bukan melalui pilihan raya, melalui mesyuarat ramai-ramai, tetapi melalui wahyu. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau kepada manusia semuanya imam, pemimpin. Wa Ibrahim, jawatan yang diberi oleh Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala. Ibrahim itu berkata, qala wa min dhurriyyati. Kata Ibrahim, aku nak juga zuriat keturunan aku, anak cucu cici aku, zuriat keturunan aku juga jadi pemimpin. Aku minta supaya wahai Tuhan, jadikan juga zuriat keturunan aku pemimpin-pemimpin, sama ada rasul ataupun pemimpin negara, pemimpin umat. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Tuhan berfirman, tidak termasuk dalam janjiku ini orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, yang tidak mengikut hukum Allah, tak mengikut syariat Allah Ta'ala, tidak mendapat kelebihan pemimpin yang aku lantikkan ini. Kalau jadi pemimpin juga, dia sendirilah latih diri dia. Puak-puak dia latih sama-sama dia sendiri. Tak ikut syariat Allah Ta'ala. Tak masuk dalam janji yang ditunaikan, nak ditunaikan Allah pada hari kiamat kelak. Nabi sebut dalam hadis, sab'atun yuzillullah yawma la zilla illa zilluh. Tujuh jenis manusia yang dipayung oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, yang tidak ada payung malaikat daripada Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini orang yang pertama. Orang yang pertama sekali yang mendapat payung daripada Allah pada hari padang mahsyar ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang menegakkan syariat sangat payah. Kemudian tujuh lagi disebut dalam hadis. Ialah orang yang hatinya bergantung ke masjid. Orang muda yang taat kepada Allah Ta'ala di masa mudanya. Kemudian orang yang terlalu pemurah sehingga bersedekah dengan cara sembunyi. Apa yang beri di tangan kanan, seolah-olah tak ditegak, sedar di tangan kiri. Orang yang bersaudara kerana Islam, bertemu kerana Islam, berpisah kerana Islam. Orang yang diminta oleh perempuan yang cantik, rupayang, sebab berzina. Tak boleh ni takut pada Allah Ta'ala. Dan akhir, orang yang berzikir di sempat yang sunyi, sehingga keluar mata takut pada Allah Ta'ala. Nombor tujuh. Berzikir nombor tujuh. Kita ni kuat dikir ni kuatnya. Yang pertama, yang memimpin, al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang baik. Ini orang yang pertama dapat naungan Allah pada hari kiamat kelak. Disebut perkara ini dalam Quran. Nabi baca supaya dia dengar oleh seluruh manusia. Ibrahim adalah Islam. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Kristian. Ditegahkan dalam ayat-ayat yang lain. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ditujukan kepada orang musyrik Mekah.
Kerana puak-puak Quraisy ni berbangga mereka adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Tuhan megahkan Ibrahim ni ialah seorang yang satu ummah. Ummah ni biasa ramai orang. Ibrahim macam satu ummah. Seorang dia Ibrahim macam ummah yang sangat taat kepada Allah. Berpegang agama yang betul. Ibrahim bukan seorang musyrikin. Ibrahim tidak menyembah berhala, bahkan menentang penyembah berhala. Syukur bernikmat Allah. Allah Ta'ala memilihnya menjadi Rasul. Diberi hidayah kepada As-Siratul Mustaqim. Kami beri kepada dia di dunia dalam keadaan baik. Di akhirat termasuk kalangan orang yang soleh. Di hari akhirat termasuk kalangan orang yang soleh. Sehingga Nabi bertemu malam Isra dan Mikraj di langit yang ketujuh. Bersandar di Al-Baitul Ma'mur. Tinggi martabat di hari akhirat. Kami wahyikan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu mengikut ajaran Ibrahim. Ibrahim bukan seorang musyrikin. Ditujukan pada orang kafir Mekah, penyembah berhala, Hindu, Buddha dan lain-lain supaya masuk Islam. Ibrahim bukan penyembah berhala. Firman Allah Taala kepada Nabi SAW disebut dalam Quran, "Qul inni hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala memberi petunjuk padaku. Tuhan beri hidayah padaku. Hidayah ke jalan yang betul, as-siratal mustaqim. Jalan yang betul yang kita minta pada tiap-tiap rakaat dalam surah Al-Fatihah. Dinan qiyaman millata Ibrahim. Agama yang betul yang dibawa oleh Ibrahim, disebut Ibrahim lagi. Hanifan, agama yang betul yang tak menyeleweng, tak terpesong. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang musyrikin. Firman Allah Taala, "Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. In awla an-nasi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi." وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Nasrani Kristian. Ibrahim seorang yang menganut Islam. Ibrahim bukan seorang musyrikin. Orang yang paling utama dengan Ibrahim, yang paling utama dengan Ibrahim dan pengikut ialah pengikut-pengikutnya dan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat dengan Ibrahim. Betul, sama macam Ibrahim. Dan mereka yang beriman dengan Muhammad. Ini ajaran Ibrahim. Iaitulah Islam. Dan Allah menjadi pemimpin pada mereka yang beriman. Allah memimpin mereka yang beriman. Bukannya orang kafir. Dengan sebab itu kita disuruh memilih pemimpin orang beriman. Ini tak pilih orang kafir jadi pemimpin. Ini salah. Ini tak betul. Ngundi orang kafir jadi pemimpin. Ini salah, ini tak betul. Tak tepat, kena pilih mereka yang beriman. Tuhan sebut dalam Quran, dibacakan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Dibacakan pada orang Kristian yang ada di tanah Arab masa itu, di Najran dan lain-lain. Dibacakan pada orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Semua mereka ni memuliakan Ibrahim AS. Agama musyrikin. Termasuklah musyrikin Hindu yang duduk jauh daripada Mekah. Mereka menamakan salah satu Tuhan dia Abrahma. Brahma. Ada orang kata Brahma ni daripada Ibrahim. Brahma. Cuma dia latih jadi Tuhan. Bukan Tuhan. Ini Nabi, Rasul. Ibrahim adalah Rasul. Untuk menyatakan persamaan di antara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Nabi-Nabi zaman dahulu, khususnya Nabi yang dianggap sebagai Abul Anbiya, bapak Nabi-Nabi, ayah para Nabi-Nabi, Ibrahim AS. Kerana Allah melahirkan Nabi-Nabi selepasnya daripada keturunan Ibrahim AS. Ayat ini memberi makna yang sangat besar kepada kita orang Islam, supaya kita lebih yakin pada Islam.
lebih percaya pada Islam. Islam saja agama yang betul. Lain pada Islam, semua tak betul belaka. Islam ni ialah Islam yang sempurna. Islam yang lengkap. Bukan Islam yang separuh-separuh. Dizharu ala dini kullih. Untuk menzahirkan Islam di atas ad-din semuanya. Ad-din yang lain sama ada agama-agama yang lain daripada Islam. Ataupun ideologi-ideologi yang lain daripada Islam. Dalam masalah ibadat, masalah politik, masalah ekonomi, masalah masyarakat, masalah pendidikan, masalah segala-galanya, mesti Islam. Bukan Islam tu semayang puasa je, baca tahayat, piti banyak gemekoh saja. Inilah makna mengapa kita disuruh percaya bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengintai, melihat apa yang kita buat. Bukan dia tengok mata kita semayang saja. Dalam semua masa Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala menugaskan malaikat kiri kanan kita menulis setiap gerak-geri amalan dan perbuatan kita. Bukan saja malaikat tunggu di sejik, tunggu kat tikar semayang. Bila beri kedah, malaikat pun tutup buku pun dalam poket. Duduk di pejabat, malaikat tutup buku, tak tulis. Bila bercakap, malaikat tak tulis. Tulis bab semayang zikir je. Hak lain Malaysia, malaikat tak tulis. Malaikat tulis semua. Semua kegiatan, seluruh hidup kita, makan minum kita, kebaikan, keburukan, semua ditulis oleh malaikat. Malaikat catik serba-serbi untuk dihisap pada hari kiamat kelak. Setelah dibentangkan suratan amal itu, dipanggil saksi-saksi. Di antara menjadi saksi itu ialah tangan, kaki, kulit-kulit tubuh kita sendiri menjadi saksi. Akan bercakap, kalau kita nak pelawak, nak bohong pada hari itu, kulit, tubuh, tangan, kaki yang bercakap. Memberi tahu apa yang kita buat. Bukan bercakap pasal, oh dia pergi sejik je. Ha, pergi sejik betul. Pergi haji betul. Termasuklah dalam dia meniaga macam mana, dia ke laut macam mana, bergaul dengan orang macam mana, meretas negara macam mana, berhubung dengan orang macam mana, semua dicatat dan ditulis. Ini disebut dalam Quran dan dibaca pada orang-orang Yahudi. Dibaca pada orang Kristian. Supaya mereka dengar dan mereka tahu Quran sebenarnya daripada Allah. Muhammad adalah Rasul. Macam Rasul-Rasul zaman dulu. Muhammad adalah Rasul penutup. Rasul akhir zaman. Diturunkan ajarannya untuk seluruh manusia. Dengan Quran menjadi mukjizat. Bukan macam zaman dulu lagi. Zaman dulu seorang Rasul saja. Satu negeri, satu kaum, satu umat, satu Rasul. Sekarang ni satu Rasul untuk seluruh dunia. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui dunia akhir zaman akan berubah. Manusia boleh berhubung dengan cepat. Dengan kapal terbang yang laju boleh pergi ke sana kemari dengan cepat. Boleh mendapat maklumat dengan telefon, dengan wireless, dengan internet. Cepat. Maka cukup seorang Rasul saja dan satu kitab Al-Quran Karim. Di sinilah menyebabkan banyak kalangan pengkaji-pengkaji bukan Islam bila baca terjemahan Quran ni dengan hati yang ikhlas masuk Islam. Masuk Islam. Kecuali yang degil-degil saja. Hak degil-degil itu biar dia lah. Biar dia mati dengan degil dia. Binasa dengan degil dia. Punah dengan degil dia. Ha, dan kita orang Islam disuruh bukan saja belajar, percaya, disuruh doa pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat sembahyang berdoa supaya Tuhan tetapkan kita atas jalan yang betul ni. Kerana nak ikut jalan yang betul ni sangat mencabar. Sangat banyak ujian dan cabaannya. Wallahu a'lam.